Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau menggunakan gambaran biar nggak berepotan di sini cuy. Jadi saya udah saya kupas dan nanti saya akan solasi lagi dan nanti saya akan taruh di mana gitu cuy yang aman. Tidak ada taruh mana nanti cuy. Kita atur ulang cuy ya. Kita atur pengkabelannya cuy. Oke. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu dan jangan lupa di like. Untuk pada komen juga kita akan ubah pengkabelannya aja ya, ikuti aja terus ya, nanti akan saya isolasi dan saya akan taruh di mana gitu cuy biar aman bisa. Pokoknya intinya ini bukan untuk apa ya, bukan untuk ditiru gitu cuy. Kalau kalian tak mau harus soalnya ini kan biar biar pengkabelannya tuh aman gitu cuy. Maksudnya biar biar enggak berseliweran gitu. Ini nanti saya akan rubah kemana gitu cuy. Ini kalau ini untuk kabel ini mungkin bisa aja taruh di sini juga enggak lagi enggak apa-apa. Di sini enggak masalah. Ya, pengkabelannya kita bikin seringkas mungkin. Kita solasi dulu cuy. Bagian soket-soket ini. Biar aman dari gigit tikus-tikus aja ya. Mungkin biar biar aman dari segala gigitan tikus-tikus. Ayah. Mana bumbung-bumbung? Nah, bisa memang tadi. Di mana ya? Di mana ya? Dikasih. Dikasih orang aja nggak tahu. Oke, mungkin kalian aman atau ya di kolom komentar deh. Hari ini mau di sini mau bersih-bersih. Pokoknya di dalam kayak gini kotor banget, tadi kalian mau bersih-bersih area mesin karena mumpung libur cuy. Hari ini hari weekend Sabtu dan besok Minggu saya mau fokus ke servis motor ini karena si TB nya pun kotor banget. Sebenarnya mungkin ini videonya agak panjang jadi jangan di skip cuy ya, bantu terus channel ini lebih berkembang lagi cuy, karena tanpa kalian saya bukan apa-apa cuy, dan tanpa kalian juga saya orangnya opo-opo nih cuy ya. Pokoknya ini kita bikin serapi mungkin. Bagusnya sih pakai solasi warna sih ya, solasi warna yang merah kuning itu kan ada tuh, tapi nggak ada yang pakai ini kan, solasi hitam ini pun udah spesifikasi SNI ya, spesifikasi SNI juga cuy. Iya, sana main bumbu sana di dalam. Oke, sudah beres karena kalau ditaruh bawah ini berseliweran aja tuh. Berseliweran. Jadi di sini kita mau memperingkas ini cuy ya, memperingkas ini cuy kabelnya. Untuk area sini kita solasi juga cuy biar lebih aman lagi. Baru nanti kita bungkus pakai ini. Bungkus dengan kayaknya lagi plastiknya, kuburnya kita bungkusnya cuy. Kita dalam situ berseliweran melalui ringkas sedap kalau mati solasi cuy, ternyata ada yang terkena apa terkelupas terkelupas gitu cuy, bahaya banget kalau terkelupas terkelupas nih. Ini soket-soket penting soalnya, dari soket TPS, sakit-sakit sensor throttle body cuy. Sebenarnya dari kemarin pengen update seperti ini tapi kebetulan ini baru sempat cuy ya, baru sempat itu cuy. Jadi oke, ini mungkin ini gimana ya, ini di sini soketnya di sini cuy, soketnya di sini nih, nampak kan yang ini satu lagi di sini cuy.
di sini kita ikat ke betis. Oh, ini bisa juga ke sini, nanti kita taruh di sini aja. Karena kalau kesana terlalu jauh, di sini aja nanti kita taruhnya. Oke, mantap. Yang ini kita taruh di bawah sini. Jadi kita harus buka ini dulu si injektornya. Ini kita buka dulu injektornya, cuy. Ini kita mau bersihkan TB juga, cuy. Soalnya TB itu kotor banget karena ya pakai karbu apa ya? Pakai yang injeksi. Oh, bukan injeksi. Pakai yang apa? Memo racing ini agak ngeri. Tapi performa ya lumayan, cuy. Pokoknya pastinya ini bakalan gelap banget sih dia. Simpan, jangan sampai hilang. Kalau hilang berbahaya nih, cuy. Masih ada karetnya, cuy. Kilos sampai karet hilang, bahaya, cepat hilang, bahaya banget, cuy. Oke, ini kita atur sedemikian rupa, bosku. Gimana nih caranya? Tuh, malah lepas, bosku. Udah, covernya juga udah ngeri-ngeri sedap ini sih. Ngeri-ngeri sedap ini covernya juga. Oke, ini kita masuk ke sini, cuy. Ini kita masuk ke sini. Kita solasi lagi biar padat. Habis pun rapopo ya pokoknya. Gas terus, bosku. Gas terus, bosku. Jangan sampai lewatin, bosku. Oke. Oke, bosku di sini. Kita kabel tris di daerah sini aja, cuy. Tambah kabel di sini. Di mana, cuy? Oke, kita kabel tris di gabung ke sini aja, cuy.
gabungin sini dulu cuy. Oke, sudah siap sini. Tinggal yang di sini kita mau taruh mana kita cuy. Ini ke sini aja cuy ya. Kita ke betis lagi cuy. Mana ke betisnya lagi cuy. Oke. Atur lagi. Di mana tempatnya yang sekiranya amannya cuy. Tinggal lagi cuy, kita punya atur sedemikian rupa biar kabelnya aman jaya cuy ya. Di sini udah aman lah sepertinya, di sini udah aman. Di sini kayak gini. Pokoknya ini harus diatur sedemikian rupa cuy. Oke, untuk kabel masa ini cuy, lagi kabel ini terima. Kabel ini cuy, ini kita taruh ke sini aja biar kita gabungkan. Kita gabungkan ke sini aja cuy. Kita gabungkan ke sini aja cuy. Ini cuy, kabel ini kita masukkan ke sini aja. Oke, ini ada kabel sedikit nggak masalah. Ini ada kabel satu lagi nggak masalah. Mending bagian sini tuh aman dari masalah aja ya. Sana e. Yang penting aman dari masalah gitu cuy. Oke, sekarang kita mau servis si TV-nya cuy. Kok keras sekali cuy. Kalau bisa servis kita sini aja cuy. Semprot buka. Rexo 81. Udah situ aja loh.
Oke, sudah saya semprot dan kita pasang lagi si TB ini cuy. Si ini ya, apa kita semprot aja cuy ya. Kita pasang aja lah, ini enggak begitu kotor ini. Soalnya pernah kejadian si bot ini lepas motor, terusnya mogok cuy, bahaya banget sekali terjadi kayak gitu cuy. Mogok di tempat gelap bagi cuy, parahnya tuh gelap cuy, kalau nggak gelap nggak apa-apa. Apa ya, dulu lo siapin dulu. Ya bentar-bentar. Itu dulu lah ya, bongkar motor lo. Ma, tunggu dulu ya, bongkar motor. Coba kita businya udah dipasang cuy. Sudah normal cuy, kita bersihkan dulu pakai air.